Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita memasuki Ramadan hari yang ke-22. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Dan hari ini kita melanjutkan ngaji kita hadis-hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-22, yaitu Al-Hadithu Thani Wal-Ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir Ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila aku melaksanakan sholat yang maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, wa lam azid ala dhalika syai'an, dan aku tidak menambahi terhadap hal itu sesuatu pun, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mustami'in, mustami'at, jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang, rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, yang mana ini riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Suatu ketika ada seseorang yang mendatangi Rasulullah, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ini hanya melaksanakan sholat yang wajib, dan saya hanya melaksanakan puasa yang wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, dan saya menghalalkan, saya meyakini yang dihalalkan oleh Allah itu adalah halal, dan saya meyakini yang diharamkan oleh Allah itu adalah haram, dan aku menjauhinya, dan saya tidak menambah hal-hal itu kecuali ya yang seperti itu. Artinya orang ini bertanya dengan melakukan ibadah wajib saja tanpa menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, apakah cukup? Lalu apakah nanti aku akan masuk surga? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah na'am, iya. Para mustami'in, mustami'at rahimakumullah, dari penjelasan hadis ini maka kita pahami memang tingkat keimanan masing-masing orang itu berbeda satu sama lain. Ada orang yang memang dia mau mengerjakan tapi hanya yang wajib-wajib saja. Maka inilah bisa disebut dengan orang yang beriman secara minimalis. Tapi itu sebenarnya sudah cukup. Artinya berdasar hadis ini, maka orang itu insya Allah dengan rahmat Allah akan masuk surga kelak nanti di akhirat. Tetapi kalau seandainya dia mau melakukan menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka itu sungguh luar biasa. Maka mafhumnya adalah kalau seseorang hanya melakukan yang wajib saja dapat mengantarkan dia mendapatkan rahmat Allah untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalau ditambahi dengan kesunahan-kesunahan yang lain, bukan hanya sholat yang maktubah, tetapi ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, qiyamul lail dan lain sebagainya, maka insya Allah ini akan dapat mendunlut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tema utama dari hadis ini adalah dukhulul jannati bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Bagaimana seorang hamba masuk surga dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang menjadi kewajiban bagi hamba, dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas penjelasan terkait dengan sholat maktubat itu apa? Al-maktubat ay al-mafrudat, yaitu sholat yang diwajibkan oleh Allah, yang kita ketahui yaitu ada 5 waktu. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa
inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Lalu yang kedua, puasa Ramadan. Kita tahu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, dan seterusnya ayat. Lalu wa ahlaltul halal, dan meyakini apa yang dihalalkan oleh Allah itu memang halal, serta meyakini apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah haram. Bahkan ada usaha yang luar biasa untuk juga menjauhi dan tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan mengamalkan hadis yang singkat ini, kita betul-betul menjadi hamba yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kelak di surganya, kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita dan bagi semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.